kalang deh ieu mah sih geuna teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ajiz Erli Channel di sini. Melaporkan langsung kegiatan Mundai. Ya. Kegiatan Mundai di Desa Selajambe dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-74. Suasana yang sangat ramai sekali. Ya. Oke, suasananya seperti ini. Ya, peralatan yang digunakan ada yang menggunakan kecerik atau hirap atau juga jala, dan kemudian ada juga yang menggunakan anco, kemudian juga ada yang menggunakan tangan kosong ya. Diperkirakan ikan yang ada di dalam kali ini sekitar 1 kintal ya, kata panitia yang tadi dikonfirmasi ya. Sangat ramai. Kawan. Digratiskan berarti iya mak. Ada yang dapat ya, ada yang dapat tuh. Oh,
luar biasa ya mah. Ayo ayo ayo. Bawa euy. Bawa bawa jaek. Ayo langsung balik mah. Balik terus. Balik. Mau teuing. Di nyokot ngerap di bawa lima ya setengah kilo meren ya santuy santuy ke santuy hirup kalau kebagi doh ya tuh mana rezeki mau apa tuh ke bawa jair ambak ngilem seberapa kilo cenah di pelakana ah kilo sa kintal setengah pantesannya heeh ayo sakilo weureun ya semang ayo mania harap mania mania woi awas lepas awas lepas yo kana yo kana yo yo kana yo kana naon cium naon yo ku yo ayo dicamang dirap mantap lah romyo anu tadi ludak videonya mana nya nongkrong di eta nah iya ngerana ngobeng nah Pak Eka tirisun waduh ada norok tok mana Pak Eka yang tanpa alat itu namanya ngobeng ya ngobeng itu adalah menangkap ikan dengan tangan kosong tanpa menggunakan derap atau juga jala. Ya, sangat banyak kayaknya. Ada lagi ngobeng itu. Ini namanya adalah anco, alat menangkap ikan ya. Yang terdiri dari jala yang segi empat, kemudian ada gagangnya. Ya, seperti ini. Ya belum ada. Oh itu ada yang dapat lagi. Ya sekali lagi tempat atau lokasi Mundai kali ini adalah di Desa Selajambe. Tepatnya Ilewinaun A. Lewinaun ya? Hah? Tanggul. Oh, Lewi Tanggul ya. Ya tepatnya di Lewi Tanggul ya. Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Itu sangat banyak sekali. Kita lihat ada teman di sini. Pak Angkung hersaket ya. Mana Pak Angkung? Aya. Oh. Aya apa? Jair. Tadi ayam kenging bawal tuh paling ditu. Cauklah deui lah. Sok, sok, sok. Ayo. Awas. Oh,
Tah ieu ngaranna ngobeng dah nu kieu. Tak cang? Duga tak? Oh, itu dari girang seperti itu. Sangat ramai sekali. Alhamdulillah budaya ini masih dilestarikan di desa kami. Ya. Di sini terkandung sebuah filosofi bahwa kita dalam mendapatkan sesuatu harus bekerja sama dan juga bergotong royong. Wah, itu. Aduh, hebat. Oh, wah, gede. Ya, kita lanjutkan lagi. Dalam filosofinya adalah dalam tradisi Munda ini kita bekerja sama, ada yang dengan tangan kosong nanti ikan akan tergiring, kemudian ada yang dengan menggunakan jala, ikan yang tergiring oleh yang obeng tersebut nanti akan terperangkap oleh jala tersebut, atau dengan menggunakan anco atau sirip. Nah, sebelah sana itu anco atau sirip namanya itu. Banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih sekitar ini anco atau siripnya. Nah, kalau ini namanya adalah jala ya. Oke. Wah, di sana juga banyak yang menggunakan anco. Ya, perkiraan barangkali peserta dalam Mundai ini ada sekitar 500 orang ya. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, remaja ya, semuanya bercampur di sini untuk mendapatkan atau menuju satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Dan juga adil ini. Tacan, Pak, kira. Tau kelah dilekenan magera. Kedah duaan teh. Saurang nu ngagebahan. Acan. Mana keuyuk? Aduh. Tau kelah kira. Iris sih gimana aja, Pak? Eh, mohon maaf kalau gambarnya goyang-goyang. Surak ayah yang menang lah, eh. Itu sanu melakukan apa? Pemuda. Ha 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 ha!
deh itu. Wah, hebat. Kagebahan kali itu tuh, Pak. Berarti. Tapi benar miliknya, Pak. Itu no itu din itu deh tadi ge. Oh, milik. Tanggilah sana sorangan deh dinya. Gedebek. Ah, itu duit tuh. Mantap euy. Acungkeun acungkeun laukna acungkeun. Acungkeun heula. Kade ah. Cung, cung, cung. Cung, iya, hebat lah. Kenging ah. Antuk kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Awas lah. Ada biju. Bisi ieu, bisi loncat lah. Ya ah. Ya. Ya, mundai mania, mantap. Hati-hati. Cok dilekeunan mah geura. Deui. Wah, menang we. Ah, leutik ge lumayan. Sampai yeuh asli lauk si jelas. Ada hibur. Acungkeun 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 acungkeun. Ye, mundai mania. Awas loncat tapi. Mundai mania, mantap. Ayo, sip. Dia langsung lepas satu kali ke pinggir kena aman kan dipesakan ya. Aduh tadi
Pesa kada itu ama. Ah, lepas deui, Ramin. Ayo gede batu. Nah, lompat nanti kadinya gerakan lo. Kayaan. Aduh. Lain nu gede dialungkeuna. Ada yang menang dah. Awas. Tinggal dia. Lompat nanti kali tuh, Pak tuh. Lompat nanti kalah hadir. Mohon, kencing di borok. Acungkan. Mundai mania. Awas lepas. Aduh. Arahnya ah. Ah, apaan ayah itu? Lumayan. Ada tuh daerah gue mah dia.
Kita coba untuk nyebrang ya, supaya dapat berbeda ya. Nah, ini si bapak ya. Pak, wawancara sekedap. Iya sih dia lah. Kelujang siang. Sabarah kilo ya di pelakana, Pak? Iya teh sekitar setengah. Sekitar setengah. Nu menyelenggarakeun sa? Iya teh Karang Taruna. Karang Taruna Mekar Baktinya Desa Selajah be. Direncanakan tiap tahun? Insyaallah direncanakan tiap tahun. Ya. Kegiatan kan kegiatan masyarakat. Ohan. Terhiburan khususnya orang Selajah. Iya. Mudah-mudahan sukses Pak acaranya Pak. Amin, amin. Alhamdulillah meriah ya. Atuh nuhun lho Pak. Siap, mangga. Ya.
Itu tadi wawancara singkat dengan Pak Ketua apa namanya pengurus Karang Taruna Desa Selayu Jambe yang mengatakan bahwa ikan yang ditanam di sini sekitar 1.5 kintal ya, diselenggarakan, direncanakan setiap tahun sebagai pesta rakyat, hiburan rakyat khususnya untuk warga Desa Selayu Jambe ya. Setiap 17 Agustus barangkali ini acaranya. Ya, sangat meriah sekali. Ya. Ya, ibu-ibu yang di video sana. Ya, naon namina teh ieu teh? Mundaya mania, mantap. Oh, ya, ibu-ibu. Leuwi naon? Boronjong cenah. Naon da namina? Lah? Oh, leuwi tanggul, mohon. Sarang ibu naon ya? Bu Om, ya. Mohon ieu. Mana laukna mana? Mana ninggal sih neng? Wah hebat tuhan. Insya Allah kayak karena YouTube kan teh. Cacan, cacan beres. Kayak pamintos di wartosan. Paling si Amis ya iya mah. Ohon. Mana denger sakit si anak tuh? Ya. Ohon? Ya. Ah? Mana lauknya? Soalnya tadi kan sahurnya khusus warga Selayu. Oh, padahal mah warga mana baik. Nusok hobi ngundai ke. Kelantunya. Ohon, ohon. Ohon. Wih ngobengah menang hiji. Hiji. Mana etana saya nate? Ika deh. Hiji burung iraha. Minggu. Minggu. Minggu besok. Tuh ini baru pas. Pelakan sarua. Sarua. Doyok mungkin harus nih. Di. Jati isuk. Jati mana? Jati Subang. Nah, Elwi di itu. Di Bendung. Oh. Karena aja ngebak cimengah anak penyebatan, tak itu di Bendung. Jiro.
banjir ya lumayan. Di itu di bedak semua. Tuluin kok bari murian ai tempat leutik mah. Hurin. Ka alaman hurin. Heeh. Pagali tuk teh. 20.000. Artisna. Kilo. Wah, iya Pak Adong hebat. Lujeng lah, sok dibeuleum. Mau dua, mau satu. Mana lauk? Ah. Ya, sekian barangkali laporan pandangan mata, laporan atau liputan dari Leuwi Tanggul ya, yang tepatnya berlokasi di Desa Selajambe, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Acara Mundai Mania yang akan diselenggarakan setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di acara Mundai yang lain, yang merupakan andalan wisata air dari Ajijah Early Channel. Terima kasih. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.